Di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah doanya kaum mukminin kepadanya. Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum mukminin dalam salat jenazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dia. Rahmatilah dia dan seterusnya. Oleh karena disyariatkan salat jenazah. Salat jenazah itu intinya apa? Intinya doa. Makanya enggak ada ruku, makanya enggak ada sujud. Dibuka cuma Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Sebagaimana kalau kita berdoa, dianjurkan memuji Allah, terus bersalawat, baru kita minta. Nah, salat jenazah demikian. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat kepada Nabi. Takbir ketiga, berdoa kepada mayat. Takbir keempat, dan seterusnya, berdoa. Nah, kalau orang berdoa untuk mayat, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. JT Original.